semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan bikin kue kering lagi. Bahan-bahannya di sini cukup mudah sekali. Ini ada 125 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Terus ada 125 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 80 gram tepung terigu. Ini ada 80 gram gula halus, 1 bungkus susu Denko, dan pewarna menurut selera. Sekarang langsung aja kita campur semua bahan-bahannya. Pertama kita masukin margarin. Terus ini gula halus, saya ayat dulu gulanya. Dan ini dicampur sampai lembut. Setelah lembut, masukin 1 bungkus susu Denko atau setara dengan 27 gram. Aduk lagi, kemudian ayak tepung terigu, tepung kanji diayak juga, kemudian aduk lagi sampai adonan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bagi menjadi dua bagian. Terus satu bagian ini saya kasih tepung coklat atau kasih dengan pewarna coklat. Yang pertama ini dulu ya, biar tangan kita itu nggak kotor, atau kalau nggak yang putih dulu. Yang putih dulu. Kalau kita nggak mau pakai sendok, gini aja, langsung aja, ini dibentuk pakai sendok. Kalau sudah selesai, langsung di oven karena ovennya sudah panas. Langsung di oven. Seperti biasa, ini saya pakai timernya 30 menit, pakai api bawah suhunya 150. Oven sampai matang. Matang. Sekarang dilihat.
Wow, sudah matang banget ini. Cantik sekali kuenya. Kue daun ini. Ini dinginkan dulu, setelah dingin baru ditata di toples. Tereng, hasilnya seperti ini. Kue daun ini sangat renyah sekali tanpa telur. Ini enak banget. Sekarang kita lihat seperti apa kerenyahannya. Kita ambil satu. Ini bawahnya kering. Tuh, renyah banget. Kita kalau kue renyah tuh beda, Bun. Kita bukanya aja tuh sudah renyah banget, garing sampai ke dalam-dalam tuh. Sekarang kita icip-icip gimana rasa kerenyahannya. Pokoknya ini garing banget, renyah banget. Mantap. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.